Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Maulana. Kali ini saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya yang saya ingin jalankan, yaitu bernama Topi Clothes. Harga murah, kualitas top. Yaitu ya selanjutnya ini nama-nama rekan saya yang pertama-tama saya sebagai leader di sini, dan itu ada Farhan Faruqi sebagai quality control. Dan ketiga yaitu ada Ahmad Kifari sebagai finance. Ya, pertama yang kita bahas adalah problems. Pemakaian topi saat ini bukan hanya untuk menahan sinar matahari, tapi juga dibutuhkan untuk fashion saat ini. Kebiasaan masyarakat yang suka memakai topi di siang hari, sehingga kami punya ide membuat topi berkualitas dengan harga yang murah. Tantangan bagi kami itu sudah banyak yang mulai bisnis ini terlebih dahulu dan memiliki rating yang sangat tinggi. Dan kebanyakan dari kami masih mahasiswa, jadi terbagi antara kuliah dengan menjual. Selanjutnya itu ada solution. Bisa dilihat. Ya, ketiga itu ada target customer. Yang pertama kita ajak itu adalah para remaja-remaja yang memakai topi, karena populasi itu paling banyak di remaja dan yang memakainya juga remaja. Kedua itu ada anak-anak, dan ketiga itu ada orang tua. Ini market sizing gitu. Remaja tercatat saat ini di Indonesia berjumlah adalah 183,36 juta jiwa. Dan orang tua tercatat juga banyak jiwanya, itu 12 juta 3,7 jiwa. Yang terakhir itu anak-anak. Tercatat bahwa populasi anak di Indonesia itu 66,17. Ya, selanjutnya ini adalah kompetitor kita, itu adalah Reus Pull&Bear Supra. Ya, selanjutnya adalah mondancing, bisnis model atau bisnis model. Bahan kami menggunakan bahan kualitas terbaik. Produksi kami menggunakan mesin yang lulus dengan standar kualitas tinggi. Bisnis service kami menyalurkan produk juga ke pedagang. Topi kami menggunakan promosi dari satu orang ke orang lainnya. Yaitu selanjutnya ada milestones. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah tim bisnis, menyiapkan modal, restore didirikan, pembeli, selanjutnya pembelian alat dan bahan, menyewa sebuah tempat dan produksi, kegiatan promosi, penjualan kepada customer, dan terakhir itu adalah evaluasi feedback apa yang kita terima. Selanjutnya adalah funding needs and allocation. Jumlah dana yang dibutuhkan adalah saat ini 4.500.000. Alokasinya itu adalah mesin jahit, kain, beban listrik, dan bahan lain-lain. Selanjutnya ada tuh market and customer acquisition. Pertama kita akan membuka outlet, membuka store, meningkatkan kualitas produk. Nah, ini terakhir kontak. Kalau ada yang mau pesan ya bisa. Ada ide kontak tertera di sini, semuanya ada, dan website, email, nomor telepon, dan alamat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi.